Saya menyapa beberapa orang tanpa maksud membedakan kalian. Izinkan saya menyampaikan penghargaan kepada Ananda, Yusril, Muhammad Arasi, Naufal Rifki Padillah, Heriansa, Febriansa, Reski Amalia Aminuddin, Suci Ramadhani, Dirga Yudhistira, Alda Titania Dewanti, Andini Pratiwi, Uswatul Hair, Umar Triadi Ripiai, dan Muhammad Saifullah. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswa berprestasi dan pantas untuk menjadi teladan dan kami selalu banggakan di FT UMI. Khusus kepada Ananda Dirga Yudhistira, mahasiswa berprestasi tingkat fakultas yang telah menunjukkan performance dan prestasi luar biasa. Dirga adalah penerima dana hibah penelitian PKM 2017 sampai 2019. Penerima beasiswa Jarum 2018-2019. Finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional di Politeknik Perkapalan Surabaya. Finalis Lomba Daur Ulang Limbah Nasional di Universitas Sriwijaya Palembang. Finalis Lomba Esai Nasional di Politeknik Negeri Sriwijaya. Itu rekan saudara-saudaramu yang nama-nama yang berprestasi kali ini. Izinkan juga saya menyampaikan terima kasih kepada para pengurus lembaga yang telah bersiap di wisuda. Ada Ananda Raswani, Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Industri 2017-2018. Ada Simpur Siang, Bendahara Himpunan Mahasiswa Teknik Industri 2017-2018. Ada Ananda Reski Windi Sari Nasir, Bendahara Badan Eksekutif Mahasiswa 2019-2020. Ananda Mira Yuliana, Bendahara Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia 2018-2019. Mereka semua telah menunaikan tugas mulia, mengabdikan diri sebagai pengurus lembaga, mengurus teman-temannya yang mahasiswa, dan menjadikan FT UMI menjadi lebih membanggakan dengan segala resiko yang dilaluinya, termasuk resiko-resiko tidak lulus mata kuliah dan